Salam wadidaw. Oke, ketemu lagi sama gua di farm gua yang kecil ini. Nah, bersih-bersih ya, habis gua bersihin kemarin. Di video gua kali ini, gua mau ngasih sedikit cara buat ngasih makan ikan cupang pastinya. Biar nggak ribet, kita serokin ke soliter satu-satu. Kita pakai apa ya? Alat yang gue buat dari botol air mineral, terus gue kasih selang aerator biar gampang ngasih makannya. Kita lihat gimana cara ngasih makannya. Ini dia encuknya yang habis gue cari tadi. Udah gue masukin ke botol. Biasa gue kasih makan ikan. Kita lihat gimana cara ngasih makannya. Gua di sini pakai botol air mineral. Gua bolongin, gua kasih apa ya, selang aerator. Oke, langsung aja kita kasih makan cupang-cupangnya. Oke, kita mulai aja. Kita kocok-kocok dulu biar rata. Langsung kita tuangin aja. Trot, trot ya kan, kelihatan. Nah. Jadi kita nggak usah ribet-ribet tuangin pakai satu-satu ya, begini aja praktis. Praktis. Ya inilah cara gua ngasih makan ikan cupang gua. Pakai encu atau kutu air juga sama aja, caranya seperti ini. Untuk mempermudah ya. Biar nggak apa ya namanya, biar mempercepat. Nah, gua di sini punya banyak, bukan banyak ya, ada beberapa koleksi sih. Ada yang gua dapat dari Sumatera, macam-macam lah pokoknya. Ada blue rim, ada black samurai. Yang berhasil gua breed itu kemarin yang udah gede umur 2 bulan ya. Ada black samurai sama blue rim. Jadi kalau kalian pengen, ya sampai tahu ada yang minat, bisa komen aja di YouTube channel gua ini. Ya kurang lebih seperti ini ya kawan-kawan. Mungkin cukup sekian aja video kegiatan gua ngasih makan ikan cupang gua pakai encu atau jentik nyamuk dengan alat yang gue buat sendiri untuk mempermudah gue ngasih makannya. Oke, buat kalian yang suka dengan video gue ini, boleh subscribe, like, dan lupa komennya ditunggu. Oke, sekian aja. Salam wadidaw.